guys, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya bakalan review and share skin CC26 livery ketupat dari saya sendiri ya. Nih, bisa kalian lihat, keren ya. Tuh, rapih lagi tuh ya. Tuh ya, rapi. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar saya semangat upload ya. Oke, langsung saja kita review skin by saya sendiri ya. Ini ketupat ya. Nih, tuh rapi ya guys. Tuh rapi. Tuh rapi ya. Rapi pokoknya ya. Tuh rapi. Oh, bagus ya, hasilnya juga bagus. Oke, cross tarif bagian depan. Oke, bagus nih, ada gambaran ketupat nih dua nih, cross depannya jadi keren gitu ya. Nanti ya kalau lebaran juga ganti jadi free lebaran nih. Ternyata apa ya, bukan warna coklat, maksudnya bukan livery ketupat lagi tapi livery lebaran ya, yang warna hijau ya, bukan coklat lagi tapi berwarna hijau ya. Oke, sekarang kita review bagian atapnya. Oke, atapnya sangat real banget ya, tuh keren memang. Terus ada pegangan nih, harusnya pegangannya warna abu-abu ya, ini malah putih ya. Mohon maaf kalau ngomong saya nggak lancar gitu, soalnya saya ngomongnya terlalu cepat ya tadinya, belum gitu lah. Terus logo 75K ini tuh is rapi ya, rapi pokoknya ya. Tuh ya, ke belakangnya juga saya kasih tuh tempat lebaran ya, keren pokoknya nih. Tuh rapi ya. Dan sekarang kita akan review hanger. Oke, ini lampu semboyan 20 ya, bukan semboyan 21. Oke, semboyan 20 nya keren, putih, hijau, merah, hijau, merah, merah, hijau, putih. Terus ini lampu kabut ya. Kalau lampu utama ini nih, nah ini ya. Terus kopelnya sangat keren tuh ya, kopel depan. Tapi sayangnya ini gak ada rantai ya. Kita sekarang review bagian bogi ya. Oke, boginya sangat keren sekali ini. Bahan bakarnya keren juga nih. Wih, keren tuh, ada ini apa, bahan-bahan itu. Pasti sih bobi lagi ya tuh. Oh ya, buat kalian yang nanya, bang, ini skinnya work di mesh Fikri Turnando ya, FT. Kalian bisa cari di YouTube Fikri Turnando, terus kalian cari di channelnya, terus nanti ketemu review and share CC26 by FT ya. Oke, kita sekarang review bagian interiornya ya. Oke, ini bagian interiornya sangat detail sekali ya. Ih, keren mang. Tuh, atapnya keren.
Ya, ke sini ada ruang mesin apa ya? Hidupin mesin nih. Nah, ini terus pintu, terus keren banget gila nih. Sisi dan lain BRT keren banget. Terus kacanya itu. Duh, maaf guys. Israel. Oke. Ini kipas angin atau AC sih guys? Ini gak tau juga, mungkin ini kipas angin mungkin ya. Oh ya tuh, soalnya ada gambaran kipas angin gitu lah. Tapi ini kipas angin ya. Terus ini apa ya? Lampu kayaknya ya. Lampu ya. Kayaknya lampu ya. Oke, ini duduk karena ini harusnya dudukannya warna hitam atau abu-abu gitu. Ini malah putih sih. Mungkin gak ada warnanya gitu. Tidak apa-apa nih, keren guys. Tuh, oke, kita keluar lagi. Dan lokomotif ini tidak berskrip guys. Tuh. Tidak berskrip ya. Jadi ya. Oh ya, buat kalian yang mau nanya, bang, ini apa ya, stiker ketupat apa ya, stiker apa ini, stiker ketupatnya dari mana dan kemana? Enggak ngasih cuci-cuci ya, di komunitasnya ya. Silakan ke channel Ciltim TV ya. Ciltim TV itu bukan beri itu, tapi yang share dan itu bukan TV guys. Sekarang kita review bagian luarnya. Oke, tulisan 2A nya sekarang 2A. Maaf itu sih, maaf guys. 2B 2C 2A harusnya depannya ini guys, bukan ini. Nah, bukan ini, harusnya depannya yang ini. Nah, yang ini. Aduh, salah server nih kayaknya. Tapi lain kali bisa diperbaiki lah ya. Ini harusnya apa ya, klaksonnya di sini nih. Nah, tahu bukan di sini ya. Oke, tapi gak apa-apa, tapi kerennya ada lah. Ini mirip KAI, ini mirip KAI, Adam mirip. Oke, keren ya. Oke, ini berapa menit? Oh, 8 menit ya. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe ya, komen dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.